Giorgino kepergok login bareng Iris Bella. Matt tersoroti wajah Iris Bella yang serem ini. Kedekatan antara Iris Bella dan Giorgino Abraham memang sudah bukan rahasia. Iris Bella dan Giorgino Abraham mulai saling kenal sejak dipasangkan dalam sinetron. Dalam sinetron tersebut mereka juga bermain peran bersama sosok Angela Gilsha. Kisah asmara antara Angela Gilsha dan Giorgino Abraham menjadi satu hal yang disenangi netizen. Pada awalnya, dua muda-mudi ini diketahui tengah terlibat cinta lokasi. Sehingga, jalinan kasih antara Gino dan Angela sangat didukung oleh penggemar keduanya. Namun, ternyata gosip lain menyebarkan sesuatu yang tak terduga. Sosok Iris Bella malah menjadi bahan sasaran hujatan. Hal tersebut dipicu oleh berbagai rekaman dan foto Iris Bella dan Giorgino sedang bermesraan. Padahal, saat itu Gino belum mengklarifikasi hubungannya dengan Angela Gilsha. Kedekatan mereka pun terus diperbincangkan sampai netizen menyimpulkan keduanya pacaran. Akhirnya, sosok Iris Bella jadi berpredikat sebagai pelakor di mata netizen. Kedekatan mereka terus-menerus ditunjukkan di media sosial. Baik di Instagram Gino maupun Iris Bella. Keduanya seringkali memposting kebersamaannya dan foto romantis mereka. Kembali ramai diperbincangkan netizen lewat berbagai postingan di akun gosip. Kali ini Gino dan Bella justru terlihat kembali bersama di sebuah acara. Kedekatan antara Iris Bella dan Giorgino Abraham memang sudah bukan rahasia. Iris Bella dan Giorgino Abraham mulai saling kenal sejak dipasangkan dalam sinetron. Dalam sinetron tersebut mereka juga bermain peran bersama sosok Angela Gilsha. Kisah asmara antara Angela Gilsha dan Giorgino Abraham menjadi satu hal yang disenangi netizen. Pada awalnya, dua muda-mudi ini diketahui tengah terlibat cinta lokasi. Sehingga, jalinan kasih antara Gino dan Angela sangat didukung oleh penggemar keduanya. Namun, ternyata gosip lain menyebarkan sesuatu yang tak terduga. Sosok Iris Bella malah menjadi bahan sasaran hujatan. Hal tersebut dipicu oleh berbagai rekaman dan foto Iris Bella dan Giorgino sedang bermesraan. Padahal, saat itu Gino belum mengklarifikasi hubungannya dengan Angela Gilsha. Kedekatan mereka pun terus diperbincangkan sampai netizen menyimpulkan keduanya pacaran. Akhirnya, sosok Iris Bella jadi berpredikat sebagai pelakor di mata netizen. Meski banyak yang tak mendukung hubungan mereka, pasangan ini sepertinya tak ambil pusing. Video beredar menampilkan keduanya sedang berada bersama-sama di sebuah tempat keramaian. Suara musik yang menggema gitu keras di sekitar Gino, Idol dan rekan-rekannya yang lain. Gino dan Idol seperti berada di sebuah klub didengarkan dari jenis aliran musiknya. Mereka pun tampak asyik berjoget mengikuti alunan musik. Terdengar suara yang mengejek Idol kalau dirinya hanya meminum soft drink saat clubbing. Dalam video tersebut, juga terlihat seorang remaja pria yang mirip dengan Teuku Rasya. Melihat para artis sedang asyik clubbing, para netizen justru dibuat gagal fokus. Mereka justru menyoroti makeup yang terpoles di wajah Idol. Menurut beberapa netizen saat itu bedak Iris Bella tampak buruk. Terlihat begitu tebal dan mengerikan di bawah kilatan cahaya lampu panggung. Alhasil, wanita berusia 21 tahun ini ramai dikomentari berbagai tulisan dari netizen. Sekarang, saatnya Anda klik tombol subscribe warna merah di bawah itu. Terima kasih.